Assalamualaikum. Hi guys. Okay, hari ni nak cerita pasal 3 hari selepas vaksin Sinovac. Tiba-tiba tak sampai sejam baru je ni, hari ketiga pukul 2 petang, aku rasa macam nak demam. Jadi aku dah prepare siap-siap makan Panadol. Temperature belum betul-betul naik lagi, tapi dah macam nak rasa panas dah kepala ni. Aku harap demam aku ni taklah teruk sangat. Tak tahu nak rasa takut ke apa ke sebenarnya ni. Cuma badan dah mula rasa macam sengal-sengal, sakit-sakit badan. Tapi biasa orang sebut dos kedua ataupun vaksin Pfizer je yang mengalami simptom demam ni. Lepas tu dos kedua. Yang ini dos pertama pun dah macam nak demam. Jadi aku tak tahulah sama ada vaksin ni yang buat aku macam nak demam ataupun badan aku mengada-ngada sangat macam kawan-kawan macam lepas vaksin. Tapi sebenarnya tak demam pun. Kawan-kawan macam nak demam pula. Jadi aku pun tak tahulah. Tapi nanti apa-apa hal aku akan update sama ada condition aku makin okay selepas aku makan Panadol ataupun getting worse. Tapi setakat ni belum getting worse lagi lah. Aku harap dia tak teruk lah. Tapi kalau teruk, aku kena pergi klinik. Itu apa yang doktor mention lah. Okay, apa-apa pun, stay at home, jaga diri elok. Mana yang dah dapat vaksin, vaksin je, tak ada apa-apa pun, cuma demam sikit ni. Harap begitulah. Okay, bye. Bye. Bye.